What's up bro, balik lagi bareng gue Irfan Jayani. Dan kali ini gue lagi ada di Tangerang. Ya, gue lagi-lagi ada di kota Tangerang teman-teman. Dan tepat di hadapan gue ini ada gudang kapuk yang sudah lama terbengkalai gitu. Informasi yang gue dapet dari penjaganya tuh di sini kira-kira kurang lebih 25-30 tahunan gitu teman-teman, ini sudah terbengkalai. Gokil. Dan di sini ada dua bangunan. Yang pertama yang di depan gue dan ada di samping sana teman-teman. Ya, samping sana juga ada bangunannya. Ya teman-teman, sekarang gue lagi ada di gudang kapuk, tepatnya ada di Tangerang. Dan jujur aja ini lokasi creepy banget. Dan sekarang saat ini sedang ada gerimis kecil-kecil gitu teman-teman. Ya, gerimis mengundang ya. Dan hujan itu hanya mengandung air, tidak menyakiti teman-teman. Ya, ada di belakang sana lokasinya. Dan ada di sebelah sana. Let's go, kita langsung aja eksplorasi teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung aja eksplorasi. Dan tepat di sana ada dua bangunan dan gue bingung gue harus kemana dulu. Gue harus masuk ke sana dulu yang ada di depan gue atau gue memulai dari samping sini teman-teman. Ya, cuman kata penjaganya lewat sini tuh nggak serem gitu ya kan? Karena ya lu bisa lihat sendiri di sini ada banyak alang-alang dan gue juga ngeri ada ular gitu teman-teman. Ya, ngeri ular. Tapi bolehlah kita coba sebentar. Oke, okay, let's go. Iya, ternyata dalam banget teman-teman. Dan ini selutut gue dong. Dan gue gak mau ambil resiko untuk mengeksplorasi ke sebelah sana. Jadi, mungkin gue akan langsung ke sana aja. Iya, gue akan langsung masuk aja ke sana. Oke, okay, teman-teman, kita terpaksa harus melewati jalan utamanya. Astagfirullahaladzim. Iya, dan sebelum gue masuk ke bangunan utamanya, gue disambut dengan banyak pepohonan yang menurut gue ini cukup creepy dan cukup membuat gue bergetar teman-teman. Dan apalagi pohon yang besar ini ya gak sih? Bener gak? Iya, pohon ini tuh seperti memiliki aura tersendiri teman-teman. Dan untung di samping gue pohon cabe dong. Pohon cabe, iya pohon cabe. Oke, okay, let's go. Assalamualaikum. Iya, gokil banget. Dan lokasinya nih bekas hujan ya. Gue rasa ini bekas hujan. Dan kalian bisa lihat di daunnya tuh banyak air gitu, seperti terkena bekas air hujan. Gokil gak sih lokasinya dipenuhi dengan pepohonan seperti ini. Iya. Astagfirullahaladzim. Gue kayak ngedengar suara orang batuk. Astagfirullahaladzim. Iya, gue kayak ngedengar suara orang batuk. Oke, mungkin itu suara kodok, teman-teman. Iya, suara kodok. Astagfirullahaladzim. Creepy, cuy. Iya, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Gokil lokasinya bro. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Gue kayak berasa ada yang ngeliatin dari arah sana teman-teman. Dan lokasinya nih sedang gerimis gitu, ya, yeah, sedang gerimis. Assalamualaikum. Ya, yeah, ini ada di bangunan atasnya dan sepertinya di sana adalah ruangan utamanya, teman-teman. Ya, yeah. Kalau biasanya pergudangan atau pabrik ini hanya ngelos aja ke belakang. Ya, yeah, mungkin gue akan coba eksplorasi dulu ke bangunan atasnya, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Iya, bangunannya hanya ngelos gini aja, teman-teman. Assalamualaikum. Oke, gue udah di atas dan ruangannya ngeblong gini aja, teman-teman. Assalamualaikum. Dan sayang sekali bangunan ini banyak coret-coretan dong. Dan selamat hari babu, oke. Dan gue gak tahu maksudnya apa ini selamat hari babu. Dan ada nama Nadia juga di sana. Iya, astagfirullahaladzim. Dan bawahnya ini langsung kebun. Iya, langsung kebun gitu aja, teman-teman. Assalamualaikum. Iya, di luar sana tuh sudah jalan raya gitu. Astagfirullahaladzim, kaget gue. Gue kira gambar apa ini tadi barusan. Assalamualaikum. Iya, jujur aja, suasana di pabrik ini tuh creepy banget, teman-teman. Assalamualaikum. Iya, ini ruangannya hanya ngeblong gini aja, dan mungkin gue gak perlu eksplorasi ke bawah sana, karena, iya, ruangannya hanya ngeblong, dan tidak ada ruangan-ruangan lagi. Assalamualaikum. Astagfirullah. Dan di sini tuh becek banget. Dan gak mungkin gue harus kesana karena becek banget. Dan iya, mungkin itu adalah dapur atau toilet. Sepertinya seperti itu, teman-teman. Dan gue tidak mau kesana karena ini licin banget dan banyak daunan. Dan di sana ngeblong langsung ke lantai bawah dan gue ngeri terpleset dan gue ngeri jatuh, teman-teman. Oke, kita langsung turun aja. Iya, jadi di atasnya hanya ruangan kosong melompong gitu, teman-teman. Dan sepertinya di bawah pun, astagfirullahaladzim, gue kayak ngedengar suara langkah di atas. Gue kayak ngedengar suara langkah di atas barusan. Astagfirullah. Astagfirullah. Gue kayak ngedengar suara langkah dari atas. Iya, gue kayak ngedengar suara langkah di atas tadi barusan. Oke, abaikan. Mungkin itu suara hewan-hewan malam, teman-teman. Dan di belakang sana, itu hanya... Astagfirullahaladzim. Kaget gue. Iya, jadi di belakang sana itu hanya ruangan kosong melompong. Ruangan kosong melompong aja, teman-teman. Dan... Astagfirullahaladzim. Iya, jadi gue tidak mungkin ke sana dan tidak ada yang menarik di bagian sana. Dan badan gue keluar asap, teman-teman. Gue gak tahu kenapa. Ya, mungkin gue akan memperlihatkan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ya, dari ruangan ini sebentar, karena ini hanya kosong seperti ini, teman-teman. Dan sedikit informasi tadi, sebelum gue memulai vlog di sini, ada banyak konten kreator yang duluan masuk dan dia kesurupan gitu, teman-teman. Thank you, teman-teman, udah sempet nonton dan mampir ke channel gue. Dan jangan lupa terus dukung channel gue supaya gue semakin bersemangat untuk bikin konten dan channel gue terus berkembang. Ya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. So, akhir kata dari gue, Irfan Jayani, dari Kabupaten atau dari Kota Tangerang, jangan lupa bahagia.